Annyeong cinggudeul, ketemu lagi bareng gue di sini. Hari ini gue mau makan lagi. I like it. Keep eating. Hari ini tuh tadinya gue mau nyobain samyang yang ice itu loh, yang katanya masaknya tuh pakai es. Gimana ya? Masak mie pakai es. Gimana caranya? Samyang ice ini bukan berarti kalian masak menggunakan es. Jadi setelah kalian masak seperti biasa, mie-nya itu direndam dulu di air es. Kalau nggak direndam di air yang isinya sudah ada esnya. Direndam di air yang sudah ada esnya beberapa menit. Habis itu baru diangkat, ditiriskan, dan bumbunya dimasukin. Ada yang bilang sih yang ice ini pedes ya. Tadinya sih gue gak terlalu, masa sih pedes? Tapi setelah gue pikir-pikir secara nalar dan logika, cilah. Logikanya gini loh, kalian makan makanan pedes, terus kalian minum es. Pedesnya itu gimana? Apakah hilang atau kan nambah? Nambah kan? Nah, jadi mungkin idenya kayak gitu juga ya si pembuat samyang ice ini. Jadi esnya itu. Jadi kan minyak itu kan dicampur, direndam dulu di air es kan. Habis itu kan dituangin tuh bumbunya. Kan otomatis tuh minyak kan masih dingin kan. Istilahnya ini kayak mie dingin kali ya. Dan dicampur bumbu, makan. Ya, pedes. Sebenarnya aku udah lapar sih. Oh iya, gua gak cuman makan samyang ice doang. Gua juga mau nyoba samyang cheese, yang keju. Jadi hari ini gue bakal makan dua samyang lagi, yaitu yang ice dan yang cheese. Ayo kita mulai masak aja. Jadi karena pembuatan yang ice agak ribet, jadi kita bakal masak yang ice dulu ya. Oke, kita mulai masak aja. Kita mulai masak dengan ini ya, samyang ice. Oke, let's go, kita masak. Ini dia penampakan mie-nya, guys. Warnanya warna kuning gitu. Guys, kita udah selesai masak. Lagi ini yang samyang yang ice porsinya banyak banget. Ini itu lebih kecil daripada mie yang ini. Kalau dari mie yang ini sama mie samyang yang biasanya itu lebih kecil bentuknya, tapi porsinya lebih banyak. Oke, kita akan mulai memakannya. Mulai masukin bumbu dulu. Aduh. Ini banyak banget minyak. Sekarang kita masukin bumbu. Aduh, kita akan mulai makan dari yang ice dulu. Oke. Selamat makan. Ngapain gua tiup ya? Rasanya mie dingin. Yalah, direndam pakai air es. Enggak dingin. Ini tuh gimana ya? Aneh ya kalau makan mie dingin. Gak pedes kok. Beneran gak pedes. Masih pedesan samyang yang nuklir kemarin.
Gue ngerendamnya juga kurang lama apa gimana kali ya? Habis. Kita akan lanjut. Cheese. Bumbunya ledokan ini ya. Kejunya kecium sama kerasa banget. Soalnya minyak enak ya. Gak selalu suka sama yang keju. Kalau yang udah biasa mungkin kalau yang mulai besar bakal enak, tapi kalau yang nggak biasa kebawahnya malah enak. Kalau keju jadi kuah mungkin gue masih bisa. Kok sama yang kayak cuma rasanya bikin enak. Cheese-nya benar kerasa banget. Ini gua nggak bisa ngabisin. Yang karena nggak bisa ngabisin karena pedes. Karena enak.
Okay guys, thanks. Gua rasa udah cukup aja videonya sampai di sini ya. Thanks for watching my video. Kesimpulannya, dua sama yang ini tuh, oh, tekan dulu. Kesimpulannya samyang ice dan samyang ini cheese ini kalau menurut gua nggak terlalu pedes, masih pedesan samyang yang kemarin yang nuklir. Dan kalau samyang yang cheese ini gua nggak terlalu suka, soalnya ke bawahnya malah enak. Ini gua nggak bisa ngabisin. Enak. Oke. Gue bakal coba ngabisin, tapi entahlah bakal habis atau enggak. Thanks for watching my videos. Bye-bye.